Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini gudangnya teman saya, namanya Ciremai Mobilindo. Ini untuk alamatnya di Jalan Sukabakti, daerah Ciputat, Tangerang Selatan ya teman-teman. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi. Dan juga buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau direview, dibantu pasarkan agar bisa mereferensi dan bisa merekomendasi agar banyak jualannya. Bisa menghubungi nomor saya di kolom deskripsi. Nah teman-teman, kita lagi mau update stok showroomnya Ciremai Mobilindo, diantaranya yaitu yang pertama ya, Suzuki GL bertransmisi manual tahun 2012 warna silver. Ini pajaknya di bulan September 2023 atas nama pribadi. Dan untuk kilometernya ini teman-teman masih cukup relevan ya, karena kilometernya masih sekitaran di 101 ribuan kurang lebih. Untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan, berplat ganjil teman-teman, atas nama perorangan. Untuk saya lihat sih bodi masih cukup bagus ya, masih enak dilihat, warna silver. Ban-ban juga masih cukup tebal, sekitar 75%-an. Untuk harganya ya teman-teman, ini dijual murah aja, harga 100 juta. Kita open price, masih bisa nego santuy teman-teman. Insya Allah mobilnya bagus, harganya pun murah banget, karena ini showroom bajongan ya teman-teman, bukan showroom seperti biasanya. Oke baik, yang kedua kita ada Toyota Fortuner ya, Toyota Fortuner tipe G Luxury, bensin bertransmisi automatic, tahunnya 2012. Untuk kilometernya masih cukup rendah, sekitar 160 ribuan. Untuk platnya berplat genap, pajaknya di bulan Februari 2023. Dan untuk alamat SNK daerah Jakarta Utara atas nama PT, tapi bukan PT rental ya, PT biasa teman-teman. Mobilnya masih sangat bagus, di beberapa bagian masih orisinil ya teman-teman. Ban-ban juga masih ya lumayan lah ban-bannya, ban belakang apalagi masih cukup baru. Jarang-jarang nih untuk Fortuner G Luxury bensin otomatis ya. Ini kita buka di angka 200 juta aja, masih bisa nego buat teman-teman yang kebetulan seret dengan mobilnya, bisa langsung japri. Nomor teleponnya ada di atas ya. Oke baik, selanjutnya kita ada mobil nah ini dia Avanza, mobil sejuta umat, mobil 3 baris yang sangat melegenda, yaitu Avanza tipe G tahun 2011. Untuk kilometernya di sekitar 100 ribuan ya teman-teman, pribadi atas nama perorangan. Pajaknya di bulan November dan berplat genap untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota, teman-teman. Ini pajaknya kebetulan untuk saat ini telat ya, bulan November kemarin. Tapi kalau teman-teman mau diterima hidup bisa. Untuk kondisi secara overall masih sangat layak pakai dan masih sangat bagus mobilnya. Ini dijual murah aja teman-teman. Untuk pajak mati kita jual 95 juta. Untuk pajak hidup tinggal nambahin pajak aja, sekitar 97-an ya. Karena untuk nilai pajaknya sekitar 1,8-an, 1,5-an kurang lebih. Kalau mau teman-teman kredit, langsung aja ke ownernya langsung, Bang Iwan. Nah, baik, selanjutnya kita ada Toyota Calya. Toyota Calya tipe E, teman-teman, bertransmisi manual tahun 2018. Pajaknya di bulan Mei 2023, berplat ganjil untuk alamat SNK daerah Tangerang Selatan, teman-teman. Untuk kilometernya di estimasi kurang lebih sekitar 90 ribuan ongoing ya, teman-teman. Ini untuk harganya kita jual murah ya, tahun 2018 kita jual dibuka open price 105, masih bisa ditawar dikit deh ya teman-teman, yang penting bisa kebagian gitu. Oke, selanjutnya kita ada lagi Picanto yang special edition bertransmisi otomatis tahun 2012. Warnanya warna merah, mobilnya masih sangat bagus. Plat genap, untuk pajaknya di bulan April 2023, plat F Bogor ya teman-teman. Untuk kilometernya ini sekitaran 80 ribuan atas nama pribadi. Ini teman-teman kita buka harga di 88 juta. Mobilnya yang special edition Picanto tahun 2012. Ya, mobilnya bagus, tinggal bungkus aja nih. Ban-ban juga masih cukup tebal, bodi-bodi mulus. Rekomendasi deh pokoknya teman-teman. Dan juga kita ada Alphard CBU tipe S. Ini tahun 2010 ya teman-teman. Bertransmisi otomatis. Untuk pajaknya di bulan Maret 2023. Untuk KM-nya sekitar 130 ribuan. Ini atas nama perorangan, teman-teman. Ini tipe S ya, tipe S CBU. Ini harganya kita open price di 240 juta. Masih bisa nego. Buat teman-teman yang kebetulan cari unit dengan tipe yang sama yang teman-teman butuhkan, bisa langsung japri nomor di atas ya gitu. Dan kebetulan yang ini R3 nih sudah laku nih, GL juga nih, tapi sudah terjual, tinggal diambil doang. Oke, berikut tadi yang telah kita sampaikan, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan, referensi dan rekomendasi buat teman-teman. Harganya murah, mobilnya insya Allah istimewa ya teman-teman. Dan insya Allah juga mobilnya secara overall masih sangat layak pakai. Oke, baik, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari Derosa Auto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.